pertandingan hari ini cukup bagus, cukup senggang, cukup memuaskan bagi kita karena kita sempat mengejar dan di dalam lapangan kita nanti mulus saja. Ini udah berapa kali ketemu mereka? Kesulitan apa sih yang paling susah gitu di RP? Ya, kalau di tadi sih pas game ketiga kita pelan startnya, mereka bangkit lagi, bermain lebih cepat lagi, jadi kita tekan terus. Pas pindah lapang udah kejauhan poinnya, nanti kami berusaha coba mengejar tapi hasilnya gagal meraih kesempatan. Ya tegang, tertekan juga, cuma pikirannya ya udah kita nothing terus saja, cari poin aja, usaha aja, kita cari poin yang maksimal aja. Dan pas berusaha 20-20 itu tadi? 20-20 sama, agak lepas, setidaknya udah bisa ada nyawanya lagi, bisa jus, cuma ya itu gagal ngasih ngambil kesempatannya itu, karena mungkin terburu-buru ya, dan mereka pun lebih tenang juga, lebih senior. Wakil Indo kan di sini kan tadi tinggal sama Reza itu kayak jadi pressure juga nggak, kayak normalnya pasti ekspektasinya kayak ingin kalian masuk juga ke semifinal ya, mungkin ekspektasi orang-orang pasti pengennya ada dua Indonesia masuk sih, tapi ya mau gimana ya, kita udah mencoba semaksimal mungkin tadi. Kan sebelumnya belum pernah menang dari pasangan ini ya, dan makin ini sebenarnya apa sih yang buat kayaknya susah banget menang lawan mereka? Mereka lebih rapi, lebih tenang di lapangan, lebih cepat juga, lebih nutup, apa maksudnya lebih pintar penempatan bolanya, jadi bikin kita kesulitan untuk buang bolanya. Besok kan Mas Indonesia masih ada harapan dari Sabar Reza ya, mungkin apa nih pesannya? Bagaimana? Semangat aja lah buat Sabar aja. Kami doakan yang terbaik. Ada wakil Indonesia satunya, semoga bisa raih hasil yang terbaik.